Pemirsa, rumah mantan Menteri Penerangan era Orde Baru Harmoko di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan dibobol maling. Pelaku membawa kabur uang, laptop, dan perhiasan korban. Dari hasil penyelidikan sementara, tidak ada tanda-tanda pintu atau grendel yang dibuka secara paksa. Kapolsek Setiabudi AKBP Irwa Zaini Adi menjelaskan, kejadian baru diketahui pemilik rumah pada Sabtu pagi selepas pulang berlibur dari Jepang. Saat ditinggal, rumah hanya dijaga satpam dan beberapa pembantu. Saat ini polisi masih melakukan interogasi kepada penjaga rumah dan pembantu. Hingga kini polisi belum mengetahui berapa jumlah total kerugian yang ditimbulkan akibat pencurian. Pada saat kembali dari Jepang, beliau berlibur, itu hari Sabtu pagi jam 2, baru paginya minggu tadi pagi jam 7 pagi ada beberapa uang, kemudian perhiasan dan satu laptop itu hilang.